Sahabat YouTube dan sahabat servis, kali ini saya kedatangan pasien TV LCD Sub Aquos 32 inci, yaitu gambarnya bergaris sebelah, blank sebelah. Nah, ini kadang-kadang dia terjadi di saat panas dan kalau kadang tidak ada dan kadang blank lagi. Itu kerusakan terjadi pada panel. Nah, kotor biasanya. Nah, saya sudah beberapa kali saya dapat penyakit, alhamdulillah selesai, yaitu dengan cara membersihkan bagian panel yang memang kotor itu. Nah, nanti kita bisa simak bersama bagaimana cara membersihkannya. Nah, begini. Kita bersihkan. Dan sahabat itu dan juga sahabat servis, terima kasih sekali Anda sudah menonton video ini. Mudah-mudahan aja saja bermanfaat buat sahabat YouTube atau sahabat servis. Dan alhamdulillah saya bisa berbagi pengalaman. Kali ini saya membersihkan menggunakan minyak tanah dan satu buah kuas. Nah, yang buat membersihkan panel LCD ini. Dan buat sahabat YouTube atau dan juga sahabat servis, kalau saja video ini bermanfaat dan merasa membantu, saya sangat berterima kasih sekali. Saya bisa berbagi pengalaman tentunya dan berbagi ilmu. Dan kalau seandainya berkenan, silakan like video ini dan juga subscribe tentunya kalau Anda berkenan. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah saya colokan, ternyata bergarisnya hilang dan tidak akan lama lagi saya akan kasih tahu yang punya TV. Dan tentunya tidak gratis, walaupun saya hanya menggunakan minyak tanah dan kuas. Biasanya saya suka dapat upah kerja, ya disitulah saya dapat rezeki. Dan kalau video ini membantu sahabat YouTube ataupun sahabat servis, saya mohon untuk subscribe atau like video saya ini. Oke, mudah-mudahan kita lain waktu dan lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya. Kalau saya menemukan penyakit LCD, insya Allah nanti saya akan upload kembali video-video tentang mengenai servis baik TV tabung maupun LCD. Sampai di sini dulu sahabat, nanti bisa kita ketemu kembali. Terima kasih dan jangan lupa ditunggu subscribe dan like-nya.